السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا سبل السلام فأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تعالى: "الذين ينفقون في الشراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافي عن الناس والله يحب المحسنين". وقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله". يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul al aliyul al azim. Hadirin, mahasiswa muslimin, jamaah salat maghrib yang berbahagia, terkhusus ketua DKM Masjid Nurullah yang terhormat, bapak-bapak, saudara-saudara kalian yang kami hormati dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan bahagia. Saya bersyukur dan berbahagia bisa berkumpul dengan bapak-bapak saudara-saudara di sini dalam rangka sharing kajian tentang ilmu khususnya tentu berkaitan dengan ilmu agama. Karena majelis ilmu itu majelis yang sangat dicintai Nabi. Dan majelis yang didoakan oleh para malaikat serta dimanja oleh Allah, dengan diangkatnya orang-orang yang berada di majelis itu beberapa derajat. Jadi, dengan semua itu, maka kita wajib syukuri. Wajib disyukuri. Nah, syukur itu kan sebenarnya satu sikap bahagia, senang. Karena itu ekspresinya tentu orang senang itu sumringah wajahnya senang bahagia biasanya tersenyum. Nah, ekspresi ini penting ekspresi. Seringkali kita salah dalam berekspresi terhadap satu kejadian. Salah merespon ekspresi ketika kita mendapatkan satu kejadian. Dan ekspresi ini dipelajari secara khusus di dalam dunia ilmu hipno komunikasi atau yang lebih khusus lagi tentu di dalam dunia hipnosis. Betulan saya pernah belajar di BBC Motivator School, satu-satunya sekolah yang mempelajari hipnosis selama tiga tahun setengah. Ada di antara materi itu tentang ekspresi. Mengapa orang seringkali putus silaturahmi atau terjadi kerenggangan sosial itu diantaranya karena kesalahan dalam berekspresi. Coba perhatikan ekspresi yang paling umum, mungkin kita sering melihat kalau kita datang ke satu tempat, Bapak, tempat penjualan barang lah atau makanan, kemudian penjaganya itu memberikan ekspresi yang keliru, maka kita akan kapok datang ke situ. Jadi wajahnya cemberut, layaninya juga sembarangan, kaku, maka kita seringkali terhadap pelayanan semacam itu akan terkesan pelayanan yang jelek sehingga tidak akan kembali lagi. Beda dengan ketika kita datang satu toko, satu tempat penjualan makanan, meskipun mungkin makanannya mahal atau kurang enak rasanya, tapi dengan pelayanan yang baik karena ekspresinya tepat, kita akan merasa perlu balik lagi sebagai bagian dari hubungan sosial yang baik. Karena itu, ekspresi itu perlu dilatih. Dan ekspresi sebenarnya respon terhadap satu kejadian, baik lahir maupun batin. Jadi misal kita mendapatkan musibah, misalnya ya, motor atau kendaraan kita hilang. Maka ekspresi kita biasanya kan berusaha untuk mencari tahu kemungkinan-kemungkinan hilangnya itu di mana, karena apa, siapa yang ngambil. Lalu setelah semua ikhtiar kita lakukan, ternyata nggak ketemu. Maka orang yang salah dalam berekspresi, dia akan menyalahkan banyak orang, menyalahkan lingkungan, bahkan kemungkinan menyalahkan Allah. Karena dia anggap penyebab hilang itu ya takdir Allah berarti Allah yang salah sehingga terjadi perubahan sikap perubahan ekspresi jadi setelah dia hilang motor dia sudah mulai tidak datang ke masjid untuk sholat jamaah karena menganggap percuma saya sholat berjamaah tapi saya dapat musibah hilang juga nah, ini kesalahan ekspresi dan contoh lain banyak karena itu ekspresi perlu dilatih dan ekspresi tumbuh dari kesadaran. Sadar ini penting juga, ini karena makna sadar pada dasarnya hampir sama dengan makna takwa. Jadi, orang sering kali merasa sadar, sering kali, tapi ketika ditanya, banyak hal-hal yang dia luput dari kesadaran dia. Misal, kita tadi mandi, ganti baju, pakai baju kemeja. Sadar nggak waktu pakai itu sadar? Tapi ketika ditanya, tadi waktu pakai kancing dari atas atau dari bawah, ingat nggak? Terus jumlah kancing yang Anda pakai sekarang ada berapa? Kadang sekali ketika ditanya seperti itu, nggak nggak sampai mampu menjawab secara detail. Itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya Merasa sadar, tapi tidak sepenuhnya sadar, maka ada makna sadar yang didefinisikan oleh salah satu ahli hipnoterapi itu, bahwa definisi sadar menurut beliau adalah tingkat kewaspadaan yang tinggi oleh manusia terhadap lingkungannya, keadaannya, situasinya, kondisinya yang paling utama tentang dirinya kesadaran tentang dirinya yaitu berisikan tujuan hidupnya, tugas hidupnya, fungsi hidupnya yang dilasandi, dilandasi oleh kepatuhan kepada Allah dan berorientasi kepada prestasi dan kemaslahatan. Perhatikan divisi sadar pertama dia menyadari terhadap lingkungannya. Lalu terpenting sadar terhadap dirinya bahwa dia datang ke dunia ini tujuan hidupnya apa, tugas hidupnya apa, fungsi hidupnya apa. Nah, semua aktivitas yang dia lakukan di dunia berdasarkan sadar itu atas dasar berlandaskan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang sadar maka ketika dia salat akan khusyuk. Jadi saat kita salat Lalu kesadaran kita muncul bahwa kita sedang bertakbiratul ikhram sadar bahwa kita sedang baca fatihah sedang ruku sedang itidal dan seterusnya maka disitulah yang disebut dengan husu jadi husu itu kesadaran penuh terhadap apa yang dilakukan karena itu sekali lagi sadar ini adalah sumber dari ekspresi kita menukar Allah baik itu pengantar saya. Mungkin bicara tidak menggunakan speak, ya. Kita akan talk aja, ngobrol-ngobrol aja, ngomongnya ngomong-ngomong. Ini masih di bulan Sawal. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima dan kabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara tentang bulan Sawal ini, setelah kita melewati satu bulan penuh bulan Ramadan di mana di bulan Ramadan kita diberikan tarbiyah pelatihan bahkan dipaksa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kita tingkatkan juga amal soleh kita kita tingkatkan termasuk ahlak karimah kita maka setelah selesai Ramadan kita mendapatkan predikat takwa, mendapatkan predikat takwa. Jadi, kalau saya bayangin, orang-orang yang mengikuti pelatihan Ramadan kemudian berdiri di atas panggung, lalu diberikan sertifikat dengan predikat takwa, yang kemudian diberikan juga voucher yang bisa ditukar dengan ampunan, dan itu nanti. Ketika di akhirat, sebagai tiket untuk masuk ke dalam surga, jadi kalau kita dapat voucher yang bisa memasukkan kita ke surga, kan harusnya ekspresinya gembira. Jadi, setelah Lebaran, maka dikatakan hari raya karena hari yang gembira. Gembira karena kita telah mendapatkan predikat takwa yang diberikan satu voucher berupa ampunan yang itu bisa ditukar dengan tiket masuk surga. Kita bayangkan. Kalau kita dapat voucher nonton bola aja atau nonton konser kita senang banget. Apalagi ini voucher yang akan ditukar dengan tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar masuk malah kita bisa memilikinya. Apa yang ada di dalam surga? Karena itu jadikan bulan Syawal ini bulan kegembiraan bagi kita. Ada para ulama memaknai setidaknya tiga makna sawal di dalam referensi yang sering kita baca di antaranya makna sawal itu bisa bermakna ibtidail khair. Jadi momen sawal adalah momen dimulainya hal-hal yang baik. Kalau kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara, maka Momen terbaik adalah bulan Sawal, karena kita biasanya budaya untuk saling kunjung-mengunjungi bersilaturahmi. Maka, saat itulah kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan. Kalau kita ingin mulai memperbaiki kemalasan kita di dalam kerja dalam ibadah, maka bulan Sawal itu bulan yang tepat untuk kita siap memperbaiki diri menjadi orang yang rajin. Kalau kita misalnya ingin menjadi pedagang yang sukses, maka di bulan Syawal ini kita bisa memulai suatu yang baik dengan mempersiapkan segala sesuatunya, perencanaan mulai dari belanjanya di mana, kemudian uh, target marketingnya siapa, lalu pengelolaannya bagaimana. Maka di saat bulan Syawal inilah kesempatan kita untuk memulai suatu yang baik dan seterusnya apapun kita bisa memulai di bulan sawal untuk hal-hal yang baik karena itu lagi tumbuhkan kesadaran bahwa bulan sawal kesempatan kita untuk memperbaiki diri dalam banyak hal dalam semua bidang lalu bulan sawal juga ada yang memaknai istimror yang maknanya berkelanjutan setelah kita mendapatkan tarbiyah dipaksa untuk puasa selama 30 hari. Kemudian dipaksa yang biasanya sholat 4, 3 atau 4, 1 dipaksa menjadi 11. Bahkan ada yang 23. Dan itu berkelanjutan selama satu bulan. Maka kebiasaan, kebiasaan baik kita termasuk diantaranya kita menjadi yang dermawan, orang yang dermawan. Sering ngasih kepada orang, sering ngasih bukaan kepada orang, di bulan Sawal ini kita lanjutkan. Meskipun mungkin durasinya lebih kecil, tapi nilai esensinya sebaiknya kita lanjutkan. Kalau biasa tidak puasa di bulan Sawal, pastikan kita mendapatkan sunnah puasa Sawal 6 hari, boleh berkelanjutan, berturut-turut, atau Senin kemis, atau kapanpun yang penting dapat 6 hari. Syukur kalau nanti dilanjutkan dengan puasa Senin kemis. Kalau kita biasa di bulan Ramadan, sholat 11 rokaat, sholat terawih, maka di bulan Syawal dan selanjutnya pertahankan sholat kita. Setidaknya, kalau tidak bisa 11, mungkin kita turunkan menjadi 9 atau menjadi 7 dan seterusnya. Yang penting, kita tetap mengambil esensi dari adanya sholat yang mungkin sebelum Ramadan kita nggak sholat, tapi setelah Ramadan kita menjadi memiliki kebiasaan yang berbeda, yaitu kita melaksanakan sholat dan juga di bulan Sawal ini kita bisa melanjutkan kebiasaan kita bersodakoh. Sodakoh ini suatu yang penting. Orang yang pelit itu kan begini bentuknya, begini karena tidak mau memberi. Maka, ketika kita memberi, terbuka artinya sesuatu akan kembali kepada kita, mana kita, kita membuka. Kalau kita terus penutup diri, menjadi orang yang pelit yang tidak pernah memberikan sodako, maka selamanya kita tidak akan ada perubahan secara signifikan. Baru ketika kita mampu membuka diri maka akan terjadi kebalikannya. Maka disebut orang memberi itu pada rasanya menerima. Orang memberi itu pada rasanya menerima. Karena katanya sering terima kasih, terima kasih. Jadi kita ketika menerima harus siap untuk memberi juga, mengasih. Dalam Al-Quran dikatakan, Al-ladhina yungfikuna wal al wal afina nas bahwa orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang siap memberi dalam keadaan dia punya maupun dalam keadaan dia sempit. Nah, makna dalam keadaan punya bisa dimaknai secara harfiah bahwa kita waktu itu lagi banyak duitnya atau lagi banyak hartanya. Maka saat itu kita berikan sodakoh. Tapi pada saat kita nggak punya, pada saat kita sedang tidak memiliki harta pun diperintahkan untuk tetap memberi, tentu dengan presentasi yang berbeda karena itu makna luas dari syarro waddoro itu bisa juga bermakna memberikan kewajiban terhadap status kita jadi kalau kita lagi di atas sebagai kepala rumah tangga, maka kita punya kewajiban memberi kepada bawahan kita kepada anak dan istri kita tapi kalau kita sedang di posisi sebagai anak, maka kita berkewajiban juga memberi kepada orang tua, yaitu kehormatan, memberikan bakti kepada orang tua. Demikian juga di dalam perusahaan misalnya, orang yang sarro itu adalah orang yang dia dalam posisi sebagai mandor, sebagai pimpinan, maka dia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari karyawannya. Seorang karyawan juga bertugas memberi kepada orang di atasnya dengan memberikan kewajibannya sebagai karyawan melaksanakan tugasnya sebagai karyawan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan apa yang dijadikan sebagai kewajiban pekerjaannya atau job description. Karena itu di bulan Syawal ini kebiasaan memberi kita lanjutkan. Dalam Islam ternyata memberi pun diatur. Bahwa memberi di dalam Islam itu dimulai dari diri sendiri. Memberi diri sendiri itu artinya dia dan keluarganya dimulai. Baru setelah itu kepada saudara-saudaranya, kepada kerabatnya, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh. Nah, maka saat kita memberi, kita mulai memberi itu kepada keluarga. Kenapa Islam mengatur bahwa memberi itu harus kepada orang yang kita kenal? Dimulai dengan orang yang terkenal. Ternyata ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Pertama, dampak dari pemberian kita terhadap orang lain itu akan berpengaruh kepada kebaikan atau keburukan yang akan kita dapatkan. Misalnya, kita memberi orang yang kita tidak kenal, ternyata uangnya atau hartanya digunakan untuk maksiat, untuk judi, maka kita punya dampak terhadap fasilitas memberikan orang lain untuk berjudi untuk melakukan maksiat. Sebaliknya kalau kita memberi orang yang kemudian orang itu ternyata digunakan untuk beribadah, berarti kita mendapatkan dampak dari pemberian itu menjadi pahala atau berupa kebaikan. Nah, berkaitan dengan itu ketika kita memberi donasi ini Memberi donasi, ketika kita memberi donasi, pastikan bahwa donasi kita tidak digunakan untuk hal-hal yang bisa menyebabkan kerusakan di bumi. Misalnya, yang paling ekstrim lah, kita memberikan donasi yang kita tidak tahu bahwa ternyata dikumpulkan oleh mereka para teroris, misalnya begitu, sehingga dana yang... Kita berikan itu ternyata dimanfaatkan untuk membuat kerusakan, maka kita mendapatkan efek dari penyebab pemberian dana terhadap orang yang salah. Karena itu, Islam mengajarkan, pastikan bahwa ketika kita memberikan donasi tadi, orang yang kita kenal, bagaimana cara mengenal tidak harus kenal secara betul-betul mengenal luar dan dalam, tapi paling tidak kita bisa kita bisa membuat satu list ya pertama kalau dia bentuknya lembaga atau yayasan kan mestinya ada kantornya kalau pengambilan dananya lewat website maka websitenya website -web yang resmi yang jelas emang ada alamatnya lalu yang kedua biasanya tempat-tempat donasi yang resmi itu ada laporannya ada laporan rutin baik laporan mingguan bulanan atau laporan tahunan kita bisa cek kalau memang kita ingin bahwa dana kita yang didonasikan itu benar-benar sampai kepada yang berhak yang sebenarnya lalu pastikan juga kalau memungkinkan bisa nggak kita mendapatkan informasi siapa yang diberikan oleh lembaga tersebut atau oleh organisasi tersebut nah dengan Meneliti semua itu, kalaupun ternyata salah, berarti kita sudah ikhtiar untuk melakukan hal terbaik agar donasi kita sampai sesuai dengan yang dibutuhkan. Biasanya kita sering kali melihat para pencari dana-dana itu tidak memiliki alamat yang jelas, jadi alamat yang tertulis di kertas itu ketika dicek tidak ada. Nah, kalau ada semacam itu, maka patut dicurigai ada kemungkinan itu salah satunya adalah donasi yang digunakan bukan untuk hal yang baik. Bisa jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan merusak di muka bumi. Karena itu pastikan donasi yang kita berikan sampai kepada mereka yang berhak. Jangan menukar Allah. Lalu kita kembali makna syawal yang ketiga yang nggak kalah penting adalah Irrtafa, yaitu meningkat. Jadi, setelah kita melewati bulan Ramadan, maka seharusnya di bulan Syawal ini banyak terlihat peningkatan kita, mulai dari iman kita meningkat, semakin yakin kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah, semakin takut kepada Allah. Lalu, ibadah kita meningkat dulu, mungkin bolong-bolong sholat fardunya atau sholat ruatibnya sekarang penuh. Dan seterusnya, semua peningkatan ibadah kita terlihat pada saat bulan sawal. Jadi jangan dikira kesuksesan seorang yang melaksanakan ibadah Ramadan itu bukan saat di bulan Ramadan, tapi akan terlihat setelah Ramadan itu selesai, yaitu di bulan sawal dan seterusnya. Kalau ada peningkatan dari sebelum Ramadan kepada setelah Ramadan, maka berarti Ramadan kita sukses. Tapi, kalau stagnan, tetap, apalagi turun, berarti Ramadan kita gagal. Karena itu, pertahankan kebiasaan Ramadan yang itu meningkat berupa iman, berupa ibadah, berupa akhlakul karimah. Kita menjadi lebih baik, yaitu. Di antara perubahan tadi semakin dermawan, lalu kita semakin sabar terhadap kedoliman orang lain, menahan amarah. Lalu yang ketiga, di dalam kurang itu memaafkan orang lain. Jadi ada tiga hal indikator bahwa kita terjadi perubahan akhlakul karimah, di antaranya kita menjadi lebih dermawan. Lalu yang kedua kita menjadi orang yang sabar, yang tidak mudah marah. Atau menahan emosi, karena memang kita dilatih di bulan Ramadan untuk selalu mengendalikan hawa nafsu. Dan yang ketiga, memaafkan orang lain. Kalau sudah mampu memaafkan orang lain, maka ini adalah tingkatan ihsan yang tertinggi, yang disebut dengan ikhlas. Jadi ketika kita didolimi orang, kita bertahan untuk tidak membalas, itu sesuatu yang baik, yang luar biasa. Yang diajarkan oleh Al-Quran tadi. Yaitu menahan amarah. Tetapi akan lebih baik lagi tingkat yang tinggi ketika kita memaafkan orang tersebut. Nah untuk bisa memaafkan itu, Memang diperlukan tadi kesadaran bahwa pada dasarnya orang-orang yang mendolimi kita, pada umumnya mereka juga tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah. Kalau dia sadar, tidak akan berbuat kesalahan. Karena itu, di Al-Quran ini yang diperintahkan itu memaafkan, bukan minta maaf. Ini adalah tingkatan ihsan yang tertinggi ketika orang mampu memaafkan maka secara otomatis dia pasti berani minta maaf pada orang lain. Nah tingkat keikhlasan yang tinggi ini yang patut kita latih. Tidak semua orang mampu memaafkan. Nah, ciri bahwa orang itu memaafkan, ciri nih, ciri penting bahwa orang itu memaafkan. Manakala orang yang mendolimi kita kena musibah, kita tidak mengatakan tuh kan, gara-gara dia dolimin saya sekarang kena musibah. Kalau dia masih ngomong begitu, sebenarnya dia belum memaafkan, meskipun dia bilang sudah memaafkan. Karena memaafkan itu artinya menghilangkan kemungkinan dendam terhadap orang yang kita maafkan. Jadi kalau masih ngomong ketika dia kena musibah, saya tidak balas, ternyata Allah yang balas. Itu belum memaafkan kalau kayak gitu. Jamaah bukan Allah, maka semua rangkaian yang dijelaskan tadi yang terpenting ternyata kita jadikan istiqomah. Semua yang kita lakukan, baik kelanjut, melanjutkan ibadah-ibadah kita, kemudian meningkatkan iman, ibadah, dan akrohong karimah kita, dan memulai suatu yang baik, itu akan menjadi sia-sia. Kalau kita tidak istiqomahkan, nah bagaimana cara istiqomah agar bulan sawal dan seterusnya itu tetap menjadi bulan-bulan Ramadan selamanya? Jadi kalau orang tahu bahwa begitu berkahnya bulan Ramadan, maka kita ingin agar semua bulan adalah bulan Ramadan. Nah di antara ucapan ini sebenarnya yang dimaksud adalah istiqomah, jadikan semua bulan seakan-akan bulan Ramadan. Ada lima cara agar kita bisa istiqomah. Yang pertama adalah tambahkan ilmu. Kalau ingin kita istiqomah, tambahkan ilmu. Dalam sebuah hadis dikatakan, Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Man aroda al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin sukses di dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang sukses akhirat dia juga harus dengan ilmu. Dan siapa yang ingin berhasil di keduanya maka harus dengan ilmu. Karena ilmu akan menuntun kita untuk di posisi pada posisi kesadaran yang penuh. Jadi dengan ilmu akhirnya kita akan memiliki kesadaran terhadap tujuan hidup kita, terhadap fungsi kita. Yang semua dilandaskan kepada iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, cara menjaga istiqomah yaitu dengan mencari lingkungan atau sahabat yang baik. Jadi mau tidak mau kalau kita ingin agar terjaga istimewa kota, kita harus mencari teman yang juga istiqomah, teman yang baik, supaya kita semangat puasa maka bergaul dengan orang yang puasa supaya kita semangat belajar kita juga perlu mencari teman yang senang belajar karena rata-rata lingkungan itu berpengaruh kepada karakter kita 70%. 70% lingkungan mempengaruhi diri kita. Orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi katanya kan berarti dia akan berbau wangi. Orang yang bergaul dengan tukang ikan akan berbau ikan maka pastikan lingkungan kita teman-teman kita pilih untuk teman yang dekat ya kalau teman yang biasa bergaul ya siapapun harus kita kenal harus kita bisa pergauli tapi untuk teman-teman yang agar kita menjadi orang istiqomah maka carilah lingkungan yang mendukung kita menjadi orang yang lebih baik menjadi orang yang sukses ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'assodiqin di dalam Al-Quran dikatakan surat At-Taubah 119, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian tetap bergaul bersama dengan orang-orang yang sodik, orang yang benar, orang yang jujur. Yang itu menjadikan kita terbawa menjadi orang baik. Yang berikutnya, yang ketiga. Sibukan dengan ketaatan. Dalam Al-Qur'an sebagian potongannya, bagian potongannya dikatakan innal hasanati yudhibnas sayiat. Bahwa kebaikan itu akan menghapus, akan mempersempit keburukan. Jadi orang yang baiknya banyak pasti jeleknya berkurang. Tapi kalau kebaikannya berkurang maka keburukannya akan naik. Nah, itu otomatis begitu. Karena orang-orang yang menginginkan agar keburukannya berkurang bahkan hilang maka perbanyak kebaikan-kebaikan kita. Kebaikan itu ya meliputi tadi ibadah mahdo dan ghairu mahdo. Jadi ibadah-ibadah yang sudah diatur dalam agama maupun ibadah-ibadah lain yang itu diperuntukkan karena Allah, maka semua menjadi ibadah. Maka semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan mempersepit bahkan akan menghilangkan keburukan jadi pastikan kalau kita merasa bahwa masih sering melakukan keburukan itu tandanya bahwa kita kekurangan kebaikan. Maka langkah atau solusi yang harus kita lakukan adalah perbanyak kebaikan otomatis nanti keburukannya akan berkurang. Dan yang ke berikutnya yang keempat luruskan niat kita. Nah ini penting nih. Innamal a'malu binniyah. Wa inna malikul limriim manawak. Sesungguhnya amal at, tergantung niatnya. Maka orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Seringkali kita melakukan ibadah, ucapannya adalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, karena Allah. Nah itu sebenarnya masih bahasa makro. Kita nggak tahu karena Allah itu gimana sih? Karena Allah itu apa gitu kan? Kadang, kadang diterjemahkan untuk mendapatkan ridho Allah mendapatkan di dua tuh itu gimana gitu. Nah kalau kita ingin mikronya sebenarnya lillahi ta'ala itu semua ibadah kita lillahi ta'ala maksudnya dalam rangka menjalankan perintah Allah ta'ala. Maka konsekuensinya ketika kita mengatakan lillahi ta'ala menjalankan perintah Allah, kita harus tahu apakah yang kita lakukan ada perintahnya. Berarti perlu dalil. Setelah menemukan dalil perintahnya, kita juga harus tahu ada nggak petunjuk pelaksanaannya. Jangan sampai salah perintahnya sholat, tapi cara melaksanakannya salah itu juga nggak diterima. Jadi artinya ketika kita niat lillahi ta'ala, berarti konsekuensi kita adalah belajar. Agar mengetahui bahwa yang kita lakukan ada dalilnya, lalu ada cara melakukannya. Dan cara melakukan itu bisa juga jumlahnya, waktunya, dan gerakan atau ucapan-ucapannya. Sekali lagi, lillahi ta'ala berarti dalam rangka menjalankan perintah Allah ta'ala. Kalau sholat kita nih, sholat kita, ketika kita mengatakan lillahi ta'ala, pastikan bahwa kita tahu dalilnya. Baik dalil dari Al-Quran maupun dalil dari sunnah. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah, Senin Kamis katakan, tidak akan diterima kalau kita tidak tahu dalilnya. Ada nggak Allah perintahkan, nabi perintahkan kita sholat sen eh, puasa Senin kemis. Kalau nggak ada, berarti kan salah kita melaksanakan. Tapi kalau ada, berarti kita harus tahu. Disitulah kita perlu belajar. Karenanya, orang Islam diperintahkan untuk belajar seumur hidup. Karena setiap kali kita bertambah usia, maka sebenarnya semakin banyak masalah, maka semakin banyak yang harus kita pelajari. Misalnya, kita ketika mulai punya istri, maka kita harus belajar bagaimana kewajiban seorang suami terhadap istri. Ketika punya anak, kita juga harus tahu bagaimana kewajiban seorang bapak kepada anaknya, cara mendidiknya agar menjadi anak yang soleh. Begitu seterusnya, ketika dia jadi mertua, maka dia harus tahu bagaimana bersikap terhadap menantunya. Menjadi kakek begitu terus. Maka disitulah benar bahwa Islam memerintahkan agar kita belajar seumur hidup. Karena selama kita hidup, maka selama itu kita harus belajar. Pasti ada hal-hal yang harus kita pelajari sesuai dengan ajaran agama atau syariah. Jadi zaman mungkin Allah, niat itu berarti berkaitan dengan perintah untuk tetap belajar. Dan yang terakhir, yang juga tidak kalah penting, semua ikhtiar kita harus disempurnakan dengan doa. Karena Allah berjanji, Udu'uni astajib lakum. Doalah padaku, ini saya aku akan kabulkan. Kita menginginkan agar kita istiqomah, maka Allah akan kabulkan istiqomah. Asal mau berdoa. Jadi ikhtiar kita, setelah kita tambahkan ilmu, Mencari lingkungan yang baik, sibuk dengan ketaatan, dan kita sudah berniat baik, sempurnakan dengan berdoa. Ada dua doa yang boleh kita sisipkan setelah sholat. Doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, agar kita istiqomah, diantaranya mungkin yakin sudah hafal, tapi apakah sudah amalkan. Dalam surat Al-Imran ayat 8 katakan, la لَتُزِكُلُ Ba'da idh hadaytana wa min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. lah insyaallah ya. Kira-kira insya ya. artinya gimana? Robbana la tuzigh qulubana ya Tuhan kami janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan kami petunjuk dan berilah kami dari sisi-Mu rahmat sesungguhnya engkau Maha Pemberi rahmat. Jadi setiap abis sholat kalau imamnya tidak memimpin doa, maka kita doa sendiri tapi tetap menggunakan domirnya no, domir jama jadi nggak boleh dirubah menjadi robbani, tetap robbana la tuzikulubana ba'daiz wahab wahablana milladungka rahmatan innaka antal wahab lalu satu lagi doa yang diajarkan Nabi ya muqallibal kulub sabit kolbi ala dinik ya mukalli bal kulub sabit kolbi ala dinik ini pun saya rasa sudah pernah dengar insya Allah ya sudah pernah dengar tapi apakah kita setiap sholat mengamalkan itu persoalan lain padahal ini doa benar-benar memang diperuntukkan agar hati kita istiqomah ya muqallibal qulub kulub wahai yang membolak balikan hati sabit qalbi ala dini. Tetapkan hati kita kepada agama. Artinya, buat kita menjadi istiqomah. Ini doa yang benar-benar berkaitan dengan istiqomah. Maka, amalkan doa ini. Dua doa ini, insya Allah, dengan ditambah empat ikhtiar kita, maka kita benar-benar menjadi orang yang istiqomah. Jamaah, bukan Allah. Materi ini tentu materi yang sederhana. Jadi ketika kita mendapatkan tausiah, wasiat tentang takwa, bukan soal berapa banyak yang kita dapat, tapi yang terpenting apapun yang kita peroleh sebisa mungkin, sebisa mungkin kita amalkan. Karena ilmu dikatakan bermanfaat, diantaranya manakala kita mengamalkannya. Kalau belajar, dimanapun kita ikut, majelis taklim mana kita ikut? Begitu banyak ilmu kita, tetapi tidak pernah diamalkan percuma. Karena pada dasarnya ilmu dikatakan bermanfaat ketika dia diamalkan. Setelah diamalkan, baru setelah itu kita ajarkan kepada orang lain. Maka manfaatnya... Menjadi berganda kalau sudah diamalkan, sudah dikatakan bermanfaat, tapi ketika bisa diajarkan ke orang lain, manfaatnya lebih besar lagi. Itulah yang disebut dengan bahwa manusia, ketika mati, putus amalnya, kecuali tiga perkara, salah satunya ilmu yang bermanfaat. Jadi, ilmu yang bermanfaat yang dimaksud ada dua, yaitu bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Sering kali kita dengar masih ada waktu ya. Satu lagi, oke. Ini terakhir. Bahwa manusia masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat. Ketika Nabi ditanya, "Apakah engkau juga ya, aku juga masuk karena rahmat?" Lalu bagaimana mendapatkan rahmat itu yang penting? perhatikan kenapa kita perlu rahmat kalau kita beramal katakanlah umur kita 70 70 tahun kita beramal dari 70 tahun dihitung-hitunglah mungkin amal kita sekitar 25 tahun karena kan tidak setiap waktu 24 jam beramal kan lalu tiba-tiba setelah beramal 70 tahun kita mati berarti amal kita dibatasi oleh usia padahal Allah menjanjikan ketika kita ke akhirat mendapatkan surga, surga selamanya. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah itulah kita harus istiqomah di dalam beramal karena dengan itu ketika kita hidup seribu tahun kita akan tetap beribadah. Seribu puluh, sepuluh ribu tahun kita akan tetap beribadah sehingga kita punya alasan kepada Allah kenapa saya dimatikan 70 coba saya dihidupkan selamanya saya akan beribadah terus nah itulah penyebabnya Allah menurunkan rahmat sehingga kita mendapatkan kepantasan untuk mendapatkan surga meskipun batas usianya di 70 tahun insyaallah ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan Allah ridho kepada kita hadanallah wa iyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh